Selamat datang di channel Rock Ubung Lover, channel yang membahas tentang sepeda federal dan kelengkapannya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rock Ubung Lover. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sepeda federal Tomcat CS Roadhopper ini yang kemarin sempat saya bikin videonya. Dan sekarang belum sempat bikin reviewnya, baru kali ini bisa sempat. Oke, semoga Indonesia dan seluruh dunia bisa segera normal kembali biar kita bisa goes-goes lagi, aktivitas bisa lancar lagi. Semoga yang sakit bisa diberi kesembuhan, yang belum sakit atau tidak sakit bisa tetap terjaga kesehatannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk mengisi waktu luang kita karena kesempatan kuis kita menjadi lebih sedikit, kita di rumah dulu aja mengikuti anjuran dari pemerintah. Kali ini kita akan mencoba lagi mereview tentang sepeda Tomcat yang sudah beberapa pekan ini ikut bersama saya menggantikan Federal Diagram. Oke, untuk ini adalah perkenalkan Tomcat CS dengan single bidon yang saya modifikasi double bidon. Besok atau kapan saya coba bikinin tutorial cara membuat double bidon tanpa harus melubangi frame aslinya. Jadi untuk Tomcat, informasi aja. Jadi Tomcat itu kalau single bidon maka bagian DO-nya ini adalah DO verti. Kalau double bidon asli itu berarti DO-nya semi verti ya, atau yang kayak Monte dan lain sebagainya itu ya. Kalau yang ini versi yang DO-nya verti. Jadi ini adalah salah satu federal andalan dari teman-teman ya, karena sudah agak susah dicari, apalagi yang model seperti ini, rata-rata rata air istilahnya yang biasa disebut sama teman-teman. Kenapa banyak pada yang suka? Karena geometrinya ini cocok untuk perjalanan jauh, dan ini fungsi dari rata air ini juga bisa untuk diangkat-angkat atau dipanggul kalau menemui jalan yang perbukitan atau tidak rata yang harus mengharuskan kita mengangkat sepeda federal ini. Jadi dengan adanya model seperti ini, rata air ini, maka sepeda akan lebih mudah kita panggul, kita angkat, dan kita bawa naik ke atas bukit atau jalan yang tidak bisa dilalui oleh sepeda ini. Jadi bisa untuk jalan road, aspal, ataupun kita menjelajah di hutan-hutan. Langsung saja kita masuk ke detail sepedanya. Yang pertama yang kita bahas adalah detail dari frame, set, dan decalnya. Oke, simak terus videonya, semoga bisa bermanfaat. Oke, bagian depan ini top tube, ada decalnya Tomcat CS. Detailnya seperti ini, masih bagus, orisinil, bawaan dari pabrik. Dan juga ini catnya masih orisinil ya. Di depan pasti ada logo FC-nya segitiga. Ini ada luka sekedik sedikit, nggak masalah. Ini detail dari decal roadhopper-nya. Sambungannya seperti ini, lasnya lumayan, sudah lumayan rapi. Ujung seat stay-nya runcing. Lalu kita turun ke bawah, di sini ada decal lagi MG11C. Jadi ini tipe yang chromoly. Ada juga Tomcat yang trimoly. Biasanya diberi tanda di sini yang CT. Oke, ke bawah kita turun. Ini yang hijau ini adalah decal stiker, bukan cat ya ini ya. Terus kita lihat di sini tulisan federalnya seperti ini. Ini dari sini sampai hijau ini adalah stiker decal. Jadi biasanya decalnya cuma bagian federal, tapi kalau khusus Tomcat ini adalah decalnya sampai bawah dan sampai atas ini. Jadi ada tiga warna, kuningnya adalah cat asli, yang putih cat asli putih tulang, lalu yang hijau ini adalah decal dari federalnya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian seat stay. Ini ada dudukan cantilevernya seperti ini modelnya, bukan plat lagi, bukan plat tipis. Terus ada eyelet untuk dudukan rak,
Lalu kita turun ke bawah, di sini ada kotak ya pivotnya, bukan yang bulat tapi pivot kotak. Lalu kita lihat seperti apa DOVRT-nya, ini detailnya. Kalau DOVRT ini adalah langsung turun ke bawah sini. Kalau yang model semi-VRT di sini ada gantungannya di bawah ini. Kalau yang DOVRT langsung turun ke bawah dengan dua dudukan rak dan fender. Di bagian chainstay ini ada bawaannya, masih bawaan juga, pelindung rantai ini. Jadi kalau jalan tidak rata off-road itu tidak mengenai bagian chainstaynya, jadi bagian sini aman. Biasanya kalau nggak dikasih ini bakal catnya mengelupas dan menimbulkan karat. Ini sirip hiunya ini juga ada fungsinya, jadi tidak mengenai roda, detailnya seperti ini. Nah ini ya, ditahan gini. Kalau nggak ada model ini pun nggak masalah, yang penting framenya ini aman. Mengintip di belakang sini, di bawah sini, di atas BB ada stiker 4130, kodenya CRMO tubing, yang diartikan yaitu adalah Chromoly made by Federal Cycle Mustika. Jadi jangan sampai salah kalau yang diagram itu bukan keluaran resmi dari FCM. Pembahasan berikutnya yaitu tentang desain dari fork depannya ini, forknya seperti ini, satu warna. Terus di sini ada stiker lagi, decal FCM Federal Cycle Mustika dengan pivot kotak juga. Jadi depan belakang pivotnya kotak. Lalu kita turun ke bawah, ini ada satu untuk dudukan fender. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan kedua yaitu tentang group setnya. Di sini full menggunakan 200 GS Shimano 200 GS. Nah seperti ini brake levernya. Lalu di manakah shifternya? Shifternya sembunyi di sini, di bagian bawah sini. 7 speed, 7 kali 3 speed ya. Nah ini tinggal, ini untuk menambah dan yang kecil ini untuk mengurangi. Ini juga 200 GS. Bawaannya atau pasangannya dari Shimano. Nah, oke, kita lihat di sini bagian crank-nya pakai Shimano Biopace atau Biopace SG. Nah, ini udah lumayan mantep. Dengan paling besar adalah 48, lalu ini 38, dan yang paling kecil 28. Kondisi masih sangat baik. Lalu bagian FD-nya pakai 200 GS, detailnya seperti ini. Kondisi masih normal, bagus. Lalu ini juga mereknya apa ya ini? Sano. Kalau nggak salah Sano LF1001. Ini masih lumayan. Yang berikutnya di sini adalah RD-nya pakai 200 GS juga seperti ini. Nah, keren ya. Jadul tapi bisa buat sampai 34T masih aman, karena ini adalah tipe long. Nah, ini. Lalu berikutnya ini adalah ada diberi bawaannya adalah pelindung RD. Jadi kalau jatuh ke samping atau kena apa dari bahan luar ini, aman RD-nya, enggak gampang rusak, enggak gampang patah. Jadi biar meminimalisir keuangan, tapi ya nambah berat sedikit enggak masalah. Lalu ini masih bawaannya juga 7 speed. Ini paling besar berapa ya? Ada tulisannya enggak ya? 28T. Nah, ini Hyperglide. Nah, ini 28T. Kalau mau lebih loncer lagi atau lebih ringan lagi, bisa diganti yang sampai 34T atau yang 40-an. Di dalam sini pakai free hub-nya, dan hub-nya pakai Exage, Shimano Exage. Terus bagian sini, nah ini kita lihat detailnya, adalah ring cantilevernya pakai Shimano SLR atau apa ya ini tulisannya. Nah kayaknya sih SLR. Brake padnya juga masih orisinil bawaannya. Terus modelnya yang seperti ini, jadi ini enak banget, nyaman ya. Nah buat nggak perlu ganti yang V-brake karena ini udah bagus, udah enak, nyaman digunakan.
Pembahasan berikutnya yaitu yang kita bahas adalah pernak-pernik yang ada di sepeda Federal Tomcat ini. Yang pertama, ini wheelset masih orisinil, baik dari free hubnya, spoknya atau jari-jari, baik dari velgnya, itu masih orisinil. Cuma yang saya ganti adalah bagian bannya ini atau ban luar dalam. Kenapa saya ganti? Karena kalau ban bawaannya itu memang masih bagus dan masih tebal, tapi namanya bahan dari karet itu kalau sudah termakan usia atau usianya sudah sangat lama, maka kelenturannya akan berkurang dan akan menjadi keras, jadi kurang nyaman digunakan. Makanya ini saya ganti pakai Kenda. Ini harganya juga cukup murah meriah. Terus ini adalah tipe yang small block, ukuran 26 x 195. Jadi kalau saya sekarang lebih nyaman pakai ini untuk sementara, karena bisa untuk segala medan, asal kita pompa, asal nggak gembos, maka tetap nyaman digunakan. Ini jangan lupa dicek kondisinya masih bagus semua. Kalau masih bagus, masih lancar, masih layak digunakan, nggak perlu di upgrade. Ada lagi yang diistimewa di sini adalah cat eye atau mata kucing bawaan dari sepeda Federal ini. Ini masih orisinil ya, masih bagus, masih mulus, kayak baru beli. Jadi seperti ini ya cat eye depan belakang, depan warna putih, belakang di sebelah sini ini warna merah. Oke, berikutnya kita lihat stangnya seperti ini. Hand gripnya agak segi 6 kalau nggak salah ini ya. Kayaknya juga masih bawaan. Terus ada tanduknya juga modelnya seperti ini. Jadi nyaman digunakan untuk nanjak-nanjak jarak jauh, jadi nggak gampang bosan. Di sini sudah saya lengkapi dengan speedometer yang dulu saya pasang di sepeda diagram, dengan tambahan dudukannya ini ya. Ini dudukan untuk senter depan pas dicopot. Lalu di sini saddle-nya pakai Velo Geltech. Nah, yang aslinya masih disimpan karena masih sangat bagus dan mulus. Lalu di belakang sini, di bawah ini adalah sembunyi adalah lampu dari sepedanya. Ini tambahan seperti ini nyalanya. Redup, putih, kedip-kedip. Nah, tampilannya seperti ini. Bagus ya. Enggak pasaran. Lalu di sini saya pasang fender dengan susah payah karena bannya sangat besar dan ruang untuk fender ini sangat kecil. Jadi antara jarak antara fender terutama yang belakang sangat mepet sekali ya. Jadi harus masangnya ekstra teliti. Kenapa saya pasang? Karena sekarang musim hujan, jadi biar enggak kena baju, sarung dan celana. Ini lihat nih, mepet banget. Tapi harus teliti karena kadang-kadang nyangkut. Kalau nyangkut, guesnya jadi berat, malah bannya jadi rusak. Kalau nggak penting banget, enakan sih dicopot. Kalau masih ingat sepeda-sepeda saya yang lalu, pasti selalu saya pasangin dengan gembok ini. Kenapa ini? Karena dulu dapat gembok ini, dipasang kelihatan efektif, efisien, dan hemat tempat. Jadi kalau yang model kawat bulat itu, nanti pasti naruhnya di sini. Kalau pas gue jadi agak kurang rapi. Kalau ini rapi, tinggal ditekan gini aja udah beres. Nah, bahannya juga dari besi, semoga bisa aman. Dan ini bentuk ikhtiar saya untuk mengamankan sepeda agar tidak diangkut orang lain. Jadi seperti itu, semoga sini barang seperti ini bisa menginspirasi. Ini bekas dari sepeda ontel mereknya Goldir. Nah, harganya di pasaran second sekitar 100 ribuan sampai 200 ribuan. Oke, okay. Alhamdulillah kita sudah masuk sesi terakhir. Semoga review yang lumayan 14 menitan, 15 menitan ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman, baik yang sedang mencari Tomcat atau ingin membangun Tomcat, bisa dilihat detailnya seperti ini, karena ini masih cat orisinil. Oh, nah, SN-nya ada di bagian bawah, angka semua. Jadi seperti ini, semoga video-video kami bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua yang sedang social distancing. Jadi yang sedang di rumah, semoga kondisi segera normal dan kita bisa kues-kues bareng lagi. Oke, jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Rauf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.